payung atau gambas. Nah, ini semoga bermanfaat ya teman. Terus ikuti video, jangan di skip ya. Bagaimana cara memasaknya? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Bertemu lagi dengan channelnya Nanda Fitri, channel yang selalu ngomongnya belepotan ya temanku. Di kesempatan hari ini seperti biasanya ya teman, saya mulai memasak dan mau masak kare ayam. Nah, ada oyong. Nah, ini aku buat campuran kare, nanti kare oyong ya temanku. Nah, bumbunya ada bawang merah, bawang putih sudah aku iris-iris, serta serai dan daun jeruk, dan ini santan kara, serta ini aku pakai bumbu racik. Juga bumbunya ada gula, penyedap rasa, dan garam. Oke teman, ikuti video saya sampai selesai masaknya ya. Jangan di skip biar tahu gimana caranya saya memasak kari ayam yang simpel dan mudah. Ikuti terus video saya. Ya, aku potong-potong besar-besar ya teman. Ini karena mau saya kari, buat aja sesuai selera teman-teman ya. Nah, ini hasil potongannya teman. Dan minyak goreng, dan aku masukkan bumbu serai dan serai serta ini sampai daunnya halus. Seperti ini dulu ya. Nah, bumbu raginya aku masukkan baru aja ya. Nah, itu daging ayamnya dimasukkan. Daging ayam juga aku cuci bersih ya teman. Aku masukkan garam, garam sedikitnya. Kita kasih air secukupnya. Nah, tunggu mendidih dulu. Nah, ini santannya aku masukkan ya. Santannya dimasukkan biar nunggu nanti kalau sudah airnya sudah agak menyusut baru kita masukkan sayur gambasnya ya teman-teman. Sudah kelihatan mudah kan? Kari ayam, bumbu, racik. Ayamnya besar-besar. Aku nih kari ayamnya sudah, airnya sudah agak menyusut ya, dan ayamnya, daging ayamnya juga sudah matang. Nah, saat masukkan ini oyongnya atau gambas, masukkan ya. Potong besar-besar. Oke teman, biarkan sayur
tuangkan air sayur oyongnya, masak dulu ya. Dan sambil menyapa teman-teman gimana kabarnya sahabatku dimanapun berada. Tentunya sahabatku semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya dan sakit diberi kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah beginilah teman-teman, terima kasih buat sahabatku yang selalu setia menonton dan subscribe channelnya Nanda Fitri. Tanpa dukungan teman-teman, saya bukan siapa-siapa. Jadi ucapkan banyak terima kasih yang selalu mendukung channelnya Nanda Fitri. Dan jangan lupa ya, ditonton, jangan disikip-sikip ya, tidak gagal paham kalau masaknya. Ayam dan sayur oyongnya sudah matang ya. Dan siap disajikan. Dan siap disajikan. Inilah temanku, kare ayam dan sayur oyongnya sudah selesai dan siap disajikan. Oke teman, ku akhiri video saya sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya temanku.